Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Shadaqallahu al-'adzim al-ayat. Hadrotal muhtaramin, para alim, para ustaz, para penguji dari Kabupaten Mojokerto, juga pimpinan pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah, Kepala TK Plus Al-Hidayah, Kepala TPG Al-Hidayah, Kepala Playgroup Al-Hidayah, dan Kepala S Madrasah Aliyah Berlian Al-Hidayah, dan Kepala SMPTI Al-Hidayah, dan semua anak-anakku serta wali murid, wali santri dari TPG Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Pondok Pesantren Al-Hidayah bisa melaksanakan munakosah ujian Al-Qur'an yang keberapa, Ustazah tidak ditulis ini. Nanti ujian apa yang keberapa ya. Jadi saya mendirikan mulai 85. Berarti berapa tahun ini sudah? 85 saya mendirikan TPG. Insya Allah di Kabupaten Mojokerto, di Kabupaten Mojokerto, TPG kita itu insya Allah berdiri nomor 2 mungkin. Tepuk tangan untuk TPG Al-Hidayah. Alhamdulillah, dengan metode yang saya tulis sendiri, saya karang sendiri, seketika saya mengajar di SMA PGRI ya, Mojosari, kemudian SMA Negeri Kutorejo, saya itu kalau sudah memberikan tugas pada murid, waktu saya itu ngarang satu per satu, satu huruf, dapat satu jilid, saya cetakkan. Dapat satu jilid, saya cetakkan, sampai 6 jilid. Setelah 6 jilid kita praktekkan kepada santri yang pada saat itu masih 3, masih 4, 7 ya. Alhamdulillah makin lama karena santrinya itu berhasil, saya didik sendiri dengan beberapa ustaz dan ustazah. Kita ujikan, tadi sudah dibicarakan sama Neng Leli, kita masih waktu itu masih ikut BKP RMI Jawa Timur ya, yang bergabung kantor pusatnya di Masjid Al-Falah Surabaya. Nah, mungkin kru-kru kita sekarang ya, mungkin ada yang sudah meninggal, masih ada di Mojokerto, mungkin ada di Mojokerto ustaz siapa itu ya, pernah juga nyambangi saya di Kauman, mungkin belum dengan tahu sebesar ini ya. Kemudian almarhumullah yaitu Hir ya, kemudian Yai Muhaimin, itu runcung-runcung saya untuk ngembleng di kecamatan-kecamatan seluruh Kabupaten Mojokerto. Alhamdulillah pada saat itu kami ikutkan 7 santri kan di tingkat Jawa Timur, mulai the best 1, 2, 3 dikenakan dari TPG Al-Hidayah. Alhamdulillah. Setelah itu kami bergabung dengan Ma'arif, dengan dikenalkan Allah Ustaz Zainal, Ustaz Su'eb dan Ustaz Fatur dan lain sebagainya. Sekarang alhamdulillah kami masih menjadi Majlisil Ilmi di JKH Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu Bapak Ibu wali santri, yakinlah dengan Al-Qur'an
hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Dengan Al-Quran hidup kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dengan Al-Quran kita tidak akan hidup miskin. Dengan Al-Quran kita akan diangkat oleh pangkat di dunia maupun akhirat. Dan akhirnya panjenengan sebagai orang tua nanti akan dimasukkan surga oleh putra-putri panjenengan. Amin Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, saya mulai kecil cinta dengan Al-Quran. Dulu itu kan mesti ada nama ini, alamat ini, hobi ini kan kata biar mesti ditulis di buku kenangan itu. Kalau kita kenalan, hobi saya apa? Membaca Al-Quran. Itu hobi saya. Alhamdulillah dengan Al-Quran ya, kita tidak pernah memikirkan, tidak pernah terbayang kalau sudah 150 kali kita Mekah Madinah, tidak pernah terbayang. Mungkin itu dengan berkah Al-Qur'an. Saya harapkan Bapak Ibu wali santri ya, dengan putra-putrinya yang sudah pintar ngaji pada saat ini akan dimunakosah. Jangan berhenti pada ini saja. Ayo terus binadar, ayo terus diistiqomahkan. Al-Quran huwa syifaul linnas. Jenengan gak usah sumpek, jenengan gak usah nak dukun, jenengan gak usah nak apa saja. Kalau hatinya sumpek, resah, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran sebagai obat. Kalau pada saat ini ada istilah bahasa-bahasa apa ya itu? Kalau sangat sumpek itu bahasa apa istilahnya? Apa? Galau. Gak usah galau. Dekat jenengan itu Quran. Ya, Al-Quran, gak usah galau. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sampean lo di Al-Quran, sampean dekat Allah. Ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu saja. Sampean harus yakin kepinapaan jenengan. Dengan Al-Qur'an itu Allah akan memberikan mustajabah doa sampean. Dengan Al-Qur'an panjenengan akan menjadi kaya. Dengan Al-Quran jenengan akan menjadi berkah dan bahagia dunia akhirat. Itu sudah yakin. Bapak Ibu, jenengan pernah nyumbang kuno 100 juta? Pernah? Pernah? Boten? Nggih. Jenengan pernah nyumbang semen 10 sak? Ayo. Pernah? Gak pernah memikirkan ya, jenengan gak pernah ayo melok mikir ya Allah bujo laras bangun koyo ngene lagi ya gak tahu nyumbang 1 juta gak tahu 2 juta gak tahu. Tapi yakin saya dengan Al-Qur'an yang saya pegang, Allah akan mengucurkan rezeki, akan mencukupi anak-anak sampean bisa nyaman untuk belajar membaca Al-Qur'an. Kula mau nyuwun doa restu panjenengan tok. Yo doa restu tok sebagai anak-anak sampean kepinter manfaat. Iso ndungakno panjenengan teman. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pondok yang sebelah sana hampir selesai. Sudah finish. Tukang sudah saya alihkan untuk mengangkat gedung SMP. Saya tinggal ke Mekah, saya baru landing kemarin jam 11 malam. Dungan anak-anak sampean. Cek pinter, cek manfaat. Dan alhamdulillah saya berjuang, orang yang berjuang di pondok pesantren kami. Saya berdoa ya Allah, panggillah untuk jatah Mekah Madinah.
Alhamdulillah sekarang di sana Ustadz Haji yang penggaweannya nyupir setiap hari menjemput anak-anak yang sekolah SD, sekolah SMP. Sekarang saya berangkatkan, mungkin sekarang masih berada di Al-Madinatul Munawwarah. Sudah keberapa Ustaz? Hampir 50 yang saya berangkat sangat gratis dari PT An-Namirah Group untuk berangkat melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah saya juga bersyukur kemarin Ustaz Zainal, alhamdulillah saya senang, saya bangga. Dan insya Allah dengan jarak dekat ini saya cinta dengan orang-orang ahli Al-Quran juga akan menyusul, akan saya berangkatkan. Nanti siapa yang akan saya pilih dari JGH ya, akan saya berangkatkan. Doakan rezeki saya berkah, doakan An-Namirah tetap jaya, An-Namirah lancar. Akan saya berangkatkan satu per satu dari guru atau pegawai, bahkan tukang dan kuli pemikir pembangunan akan saya berangkatkan. Tukangnya sudah kemarin ya, mulai dari kuli, cleaning service SD sudah kemarin juga, kemudian pemikir bangunan yang memikirkan ini konstruksinya, ini bunyai, ini setiap hari beliau memikir pembang, sudah dua orang saya berangkatkan pemikir-pemikirnya. Insya Allah barokah tahun ini kurang lebih 20 yang saya rancang, 10 sudah 20 orang yang saya berangkatkan gratis dari PT An-Namirah Travelindo. Tepuk tangan untuk PT An-Namirah. Ini di hadapan saya ada direktur dari Lihrah Saidah, Ning Ica. Saya mau minta ini. Ada direktur Antraf, Ning Leli, ya. Kemudian direktur An-Namirahnya sekarang sedang di Mekah bersama istrinya karena kredit. Sekarang Mekah Madinah itu luar biasa. Dengan dibukanya oleh Arab Saudi, semua negara sedunia dimasukkan menjadi tamu-tamu umroh, sehingga penuh sekali. Bookingan saya, bayaran saya miliaran di hotel-hotel 6 bulan yang harus gak kanggu, jadi wong Arab kudu tuku hotel anyar, kudu antri hotel anyar. Alhamdulillah banyak jamaah dari Indonesia, dari travel lainnya masuk di Serap, di Jeddah, karena tidak bisa masuk Madinah, tidak ada hotelnya, ditebas arung sendiri duit dolar dan lain sebagainya. Indonesia jarang mampu bayar. Alhamdulillah jadi rombongan-rombongan kemarin setengah kloter dari Namirah, kemarinnya setengah kloter lagi. Itu Ning Icah, ya Allah Bu, ayo dungo sing wis tutup Madinah, saya durung ono hotel di Madinah. Dia sudah rendek, bayangkan dia apa pikiran. Mas Bagus di sana, Mbak Silvi di sana, terus bahkan saya juga bertemu kepada bos-bosnya hotel itu. Jadi travel-travel banyak babak belur yang gak bisa ngangkat memberikan hotel kepada jamaah-jamaah yang datang ke sana. Alhamdulillah dengan doa panjenengan, ya, dengan doa-doa orang yang saya pergikan ke sana, masya Allah luar biasa. Dari perjalanan bandara Madinah ke hotel itu cuma 1 jam. Kadang jamaah sudah rendah, kita belum dapat hotel. Ya apa susah? Masya Allah, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, setelah di Madinah dapat hotel ini, harus masuk hotel ini harus masuk hotel ini harus masuk hotel ini. Itu adalah doa anak-anak kita yang soleh, doa santri-santri kita, doa orang-orang yang telah kita berangkatkan sehingga Namirah Group tidak ada yang terlantar. Alhamdulillah. Dan saya berdoa di sana anak-anak ini sampai-sampai nanti harus datang ke Tanah Suci untuk berumroh maupun berhaji. Amin. Allahumma. Amin. Itu saja pesan yang terakhir, jangan dihentikan sampai di sini saja putra-putri panjenengan, masih banyak pendidikan Al-Qur'an yang lain. Ada itu mondok, kalau mondok saya persilahkan, ada bangunan madrasah aliyah
berlian, ya. Monggo masyarakatnya, tetangganya, keluarganya untuk mengisi gedung yang baik ini, dan insya Allah disiapkan guru-guru yang amanah, guru-guru yang cerdas dan lain sebagainya. Saya mohon doa restunya mulai dari daycare sampai madrasah aliyah Pondok Pesantren Al-Hidayah mendapatkan santri-santri yang soleh, solihah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf karena saya langsung ke muslimat, ada acara khitanan massal dengan 8.000 yang kami undang muslimat di Kecamatan Puri beserta Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati, insya Allah hadir. Semoga bermanfaat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.